Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayem, tentrem, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali teman-teman ada jaran goyang lagi. Nah, kuda dari Jepang ini berapa harganya? Bagaimana kondisinya? Nah, seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita Gus Anis. Assalamualaikum, Bang Solah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat wal afiah. Kok kayak serak kamu ya? Iya ini, Bang. Agak serak saya. Kenapa ini? Karena anu ini belum minum, ngerokok terus. Kebanyakan kambing. Iya, Bang. Ya, pagi ini kita ada mobil yang agak istimewa. Enggak kalah sama kuda kita yang udah laku 59 sama pokoknya yang di Ambarawa. Iya. Kalau dulu warnanya merah, ini warnanya apa? Blue. Hijau. Hijau. Merah. Oh, putih. Biru, Bang. Warnanya biru. Iya. Bodinya utuh. Utuh, Bang, ya. Dulu yang merah itu itu fendernya hilang satu ya, Mas. Oh, yang ini. Halo. Hilang toh? Hilang satu yang ini ya. Kalau ini masih komplit semua. Oh kondisinya iya. Utuh ya, Mas ya? Utuh, utuh. Ini kuda GLS 2000. Tentunya ngombe ini solar. Ora doyan ngombe bensin. Oh gitu. Nah, siap. Sangat irit, bodinya utuh. Kalau masalah cat enggak ada yang perlu disebut, Mas ya? Enggak ada. Sama sekali? Enggak ada. Ini coba dulu aja, Mas, ayo. Ala ya. Ini kucing namanya aja. Kucing. Ya, Mas ya? Siap. Kalangan juga utuh ya ini, Mas. Utuh, utuh ini, Bang. Ini kalau sama yang merah dulu ya hampir mirip. Hampir mirip. Kakak beradik. Kakak beradik. 11-12. Iya, Bang. Utuhnya sama. Yang enggak sama sama Mas, warnanya aja. Warnanya aja. Sama warnanya. Utuh ya, Mas. Oke, ya. Siap. Bentar kalau dulu. Kalau dilihat, dirasakan sama yang merah dulu, bodinya malah tipis yang ini. Tipis yang ini? Ini tipis. Hamper-hamper duluan ada yang berbeda, Mas. Ini semuanya ya, Mas ya? Semuanya. Jangan cepet-cepet, Mas. Pelan aja. Nanti kalau ada yang berat enggak kelihatan. Biar meskipun berat sekecil rambut, harus kita lihatkan. Harus kita lihatkan. Ini Mas. Ya. Siap. Bodinya mulus semua ya. Mulus-lus ini. Ada yang berat. Sini, Mas, putar, Mas. Handernya utuh ya, Mas? Utuh, Bang. Biasanya. Mungkin, Mas. Biasanya fendernya sudah kotor atau lim-limannya enggak rapi. Ini lihat, Mas, masih sangat rapi sekali. Iya. Rapi pipi. Ini, Mas, ya? Iya, Bang. Enggak jepet-jepet, enggak ada bagaimana-gimana. Masih untuk bumper sini lihat, bumper depan. Lampu juga masih bening semuanya. Mas, ya? Lampu bening banget. Ning. Loh, ini loh, Bang. Ngur ketok wis. Iki kudane ngidu. Eh? Ngidu ya kuda nih. Ngeludah. Oke, siap. Ini mulus ya, Mas ya? Mulus-lus, Bang, ini, Bang. Gak kurang suatu apapun. Terus ini sepatnya AB. AB mana, Bang? Jogja. AB Jogja? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ini AB-nya Gunung Kidul. Pajaknya hidup ya, Mas, tentunya. Hidup. Ini hidup. Kondisinya siap pakai. Siap pakai? Siap pakai. Siap adventure ini, Bang? Bisa, langsung coba langsung. Oke, siap. Kemanapun, insya Allah siap. Siap, Bang, ya? Yang penting ada solarnya. Yang penting ada solarnya. Ya. Oke, kalau siap. Kalau masalah beri bagus, ban-ban juga masih bagus semua. Ini, Mas. Depan nih, Mas. Ambil 80 pesanan ya. Iya, Bang. Depannya bagus. Belakang juga alhamdulillah sama. Bagus semua sama. Kalau masalah mesin, insya Allah masih bertenaga. Bertenaga banget. Kayak kuda. Kayak kuda. Seperti lipatan kuda. Kuda. Oke, kalau masalah ngebos apa tidak, semua kuda kita ngebos. Oh, Mas, gitu. Soalnya kita gini, Mas. Kita tuh meskipun ngebosnya kecil, tetap kita bilang ngebos. Daripada kita, wah ini gak ngebos, istimewa-istimewa. Istimewa apa aneh? Gak ada istimewa? Namanya kuda, itu tahun segitu, mesti ngebos. Pasti ngebos, Mas. Kalau kenceng kayak baru gak mungkin. Oh, gitu. Tapi saya kayak masalah, yang penting saya kan tenaganya, Mas. Lah ini anu? Tenaganya bagus. Gus Anis kenapa ini kok gayanya lo nganggu anu? Nganggu ambi? Apa wis nyak ya saiki ya? Dingin sekali. Soalnya dingin sekali. Kita gimana ya, Mas? Mau baju itu kayaknya gimana itu, Mas? Dingin. Aku ya kedinginan iki aku. Apalagi nanti kalau asnya dihidupkan langsung beku. Oke, siap. Kuda Diamond LS 2000. Kondisi insyaallah memuaskan. Memuaskan. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Mesin juga saya jamin nanti tenaganya bisa dicoba. Iya, siap. Ini, Mas, ya. Kalau masalah ngebos, semuanya ngebos.
Semuanya ngobos ya. Cuma orang awam itu enggak tahu, Mas. Mm-hmm. Mas itu ngobos apa belum? Bos apa belum? Alah. Namanya tahun tua itu mesti pasti semuanya ngobos. Oh, kalau gitu. Ini enggak ngobos. Sini tak lihat deh, mana aja enggak ngobos. Itu, Mas. Oke, siap. Selain itu saya juga ngecek printer touring tahun 2003 matic. Mm-hmm. Sebenarnya mau tak ambil, tapi karena harganya belum cocok, kita belum bisa diambil. Oke, siap. Juga ngobos. Juga ngobos, Bang, ya? Enggak apa-apa sebenarnya, ya. Mas, kalau tahun segitu itu semuanya ngobos, Mas. Hampir gitu. Semuanya. Oke, siap. Mau kita itu Chevrolet Spin yang diesel itu, yang tahun 2015, aja ngobos. Gitu ya. Ngobos itu sebenarnya, ngobos itu enggak masalah, Mas. Enggak masalah. Cuma ring saker itu udah agak lobok gitu, Mas. Gitu aja, ya? Kemarin saya tanya sama bengkel saya, namanya Pak Kendil. Iya. Kendil motor Belanggu itu. Mas, kalau buat kuda, kalau wilayah ngobos itu cuma murah sekali. Saya aja 3,5 udah cukup sama ongkosnya itu, Mas. Itu, Bang? Oh, itu pun bisa kurang lagi. Itu pun bisa kurang lagi. Tapi kan kalau saya gini, Mas. Kalau mesin itu, kalau memang benar-benar harus diganti, harus nggak usah diganti aja. Nggak usah kenapa? Diganti, dipakai aman, kok. Gitu. Tapi kan kebanyakan orang awam itu nggak tahu, tuh, Mas. Mobil ngobos takut. Takut sih jadi apa? Lah iya. Mesti harus mau kuasa. Lah, bayang ono. Ngobos itu sebenarnya cuma gini, Mas. Kalau lama-lama itu olinya bisa kurang sedikit-sedikit. Oh gitu aja. Karena dia nguap. Mungkin. Mungkin kalau pas aslinya kan olinya kan 5,5 tuh, Mas. Kalau jatah ganti oli, kalau ngebos paling ya kalong 0,5 liter gitu aja. Oh gitu aja. Kan enggak masalah tuh, Mas. Enggak masalah. Enggak masalah. Semua kalau kita enggak masalah. Mulut ke mulut jadinya yang enggak tahu dia orang ngerti, sok pinter. Gitu. Waduh, udah ngobos, Mas. Tanya, ada orang tanya, Mas, palingnya ngobos apa enggak? Mesti ngobos. Pasti ngobos itu. Dijamin. Dijamin. Nyatanya ya alhamdulillah. Panter kita, kuda kita, kita kirim sampai Lumajang, kuda sampai Blitar, yang enggak ada masalah. Enggak ada masalah, Bang, ya. Yang kemarin yang merah, iya. Juga ngobos sama Mas. Ngobos. Itu dipakai ke mana-mana ya, Mas, Kediri, Magelang, kemana-mana. Wih, malah mau terus, dikirim ke Pekanbaru. Oh, lah iya. Enggak ada masalah sama sekali. Iya. Kalau orang udah tahu itu enggak masalah, Mas, ngobos itu, Mas. Oke, siap. Yang penting tenaganya masih oke, dipakai oke, wis beres. Oke, siap, Bang. Betul, Mas. Pokoknya ngobos itu enggak masalah. Enggak masalah itu aja. Kalau kita lihat yang ngobos hampir-hampir tidak ada. Ada, Bang? Mana? Di Jepang. Baru ya nih. Kalau gitu ya, Mas, ya. Kalau yeah. pengobosan ya penting kondisi masih utuh, masih bagus. Masih gitu. Utuh. Ini dijamin interior, eksterior utuh tuh nih, Bang, ya. Saya enggak bisa menjelaskan. Biar nanti jawabannya bisa Anda sendiri menentukan. Ya, gitu, Mas. Siap. Gitu. Ini, Mas. Oke. Okay. Sama ini, Mas, kita mau ngecek pintu-pintu dulu ya, Mas. Iya, Bang, yuk. Sirik kaca kuda itu enggak kayak mobil lainnya. Apa aja, Bang? Mesti trek. Oh, trek gitu, Mas. Trek-trek gitu ya? Heeh. Coba ya, Mas, ini buka dulu. Siap. Pakai jari apa pakai apa? Pakai jari aja, Bang. Jari aja ya. Jari ini, milih mana? Yang jempol. Jempol kebesaran. Tenaganya yang kecil aja ini. Iya, itu aja. Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Mas. Klek gitu, Bang, ya. Ngetok-ngetok yuk. Leh, masuk lagi kok tenan. Klik, langsung. Tiup aja bisa. Tiup, Bang, ditiup, Bang. Saya tuh di mana-mana selalu mempromosikan orang itu enggak boleh hubbud dunia. Oh iya. Misalkan apa itu, Bang, hubbud dunia? Bagus. Hubbud dunia adalah cinta dunia. Cinta dunia. Oh, sampai mati-mati membenarkan dunia. Demi dunia. Masya Allah, Alhamdulillah min dalik. Lagi, Bang, gak kelihatan, Bang. Iya, ya. Gini, Bang. Untuk yang hobi dunia, gimana, Bang? Untuk yang butuhnya, semua tenang, ubah-ubah. Itu, Mas. Iya, siap. Bagus ya, pintunya. Siap, bagus banget. Kita ulangi lagi. Ini. Gini aja. Udah bisa, Bang, ya. Terus yang ini pintu besar. Ini, malah muka dewi. Saya buantar ya. Otomatis, nih, guys. Ini yang pintu besar. Heeh. Ini kan kecil. Oh, gitu. Ini yang panjang. Oh, ini yang panjang, yang besar. Mesti panjang itu pakai jari bisa apa enggak? Oh, ini gitu. Yang pintu kecil aja. Oh, lah iya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Weh. Sikat. Ini aja, Mas. Gimana? Tiup. Wah, ini hubut dunia ini, enggak boleh, Bang. Ya, Mas. Enggak boleh, Bang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wis pokoke diidak-idak pentung enggak apa-apa wis. Nanti di salon. Ini trip-trip. Cepat ini enggak. Ini enggak perlu cepat banget ini. Semua utuh ini. Oh, ya ini.
Spionnya katanya pecah satu ini. Oh iya yang ini. Oh iya iya iya. Tapi enggak masalah masih kelihatan. Tapi kalau pengen Mas tak ganti baru ya Mas. Gampang apa? Yang penting harganya cocok. Oke, siap. Apa aja bisa. Yang penting ya manut tuh Mas. Manut ya, Bang ya. Oke. Mas. Terus kalau ini enggak tak buka ya Mas? Heeh. Enggak di soal soalnya. Kan belakang. Nah, siap. Belakang itu rawan rusak pintunya, soalnya kan buat penumpang. Oh gitu. Penumpangnya bar. Dar. Ini coba, senang-senangin. Langsung klik nih ya. Ini masih klik gak klik? Ya, ratingnya ya masuk. Ya. Just tenang. Ya. Ini mas, Biarkan dia nutup sendiri bang. Ini. Gak bisa nutup sendiri. Gak nutup. Weh. Klik, walah mantap sih bang. Mantap sih bang. Klik. Waduh. Apakah ini hubungannya? Tidak. Ini lampunya masih mulus, saya ulangi lagi. Oke, siap. Ini masih lampunya semua. Ini yang ini. Malah. Bang, kenapa ini enggak digebuk? Karena ini kudanya nanti kalau digebuk melayu, Mas. Oh, melayu ya? Jajaran ke pang. Oh, gitu. Jaran ini udah jinak kan? Jinak sekali. Ini ya, Mas. Iya, siap. Mantap. Klik. Bisa. Loh, dan istimewa tenan kok. Pan. Ini ya, Mas. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Alah. Tatap kan buka dhewe. Otomatis. Oke, siap. Welele, just tenan. Klik. Nah, cuma ini ada jamurnya. Ini waktunya panen jamur. Waktunya panen? Jamur. Lah kan ini belum di salon, Bang. Ya nanti kalau dasar kan panen. Oh, gitu. Ini Bang Anis kenapa kok lemes, Bang? Belum sarapan. Sarap. Gitu, Bang. Aduh, duh. Aku kademen, Bang Anis kademen. Yang bagus semuanya. Sekarang kita mau mereview interiornya. Interiornya. Yuk. Reget apa sih, Mas? Nek mesti reget. Mesti. Enak mesti iki. Soalnya kita enggak butuhnya. Ah, kotorin. Kotorin. Dari kotor itu baik. Kemarin mobil ini baru dipakai adik saya. Buat besok orang sakit dirasa sakit sana. Oh, gitu. Tentunya orang banyak. Oh. Kalau orang banyak tentunya kotor. Oh gitu bang. Itu ya mas. Siap. Ini belakang dulu apa depan dulu? Terserah bang. Atas dulu nggak apa-apa. Interior atas. Ini atas ini. Ini. Buka ya mas. Interiornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas. Interior masih original nih. Lihat tuh mas. Kalau yang merah dulu terbungkus. Ini masih cetak asli nih. Bludru ini bang. Bludru ini. Enak ini jadi mobil itu. Oh rasa apa ya mas? Oh lah iya. Dashboard. Utuh tuh ya, istimewa, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak sama sekali. Masih top, Marco top. Iya. Ini jalur trim juga masih top. Mas ya. Iya, siap. Soalnya kemarin kita tuh sebenarnya udah menerangkan dengan detail sekali. Tapi masih ada orang yang bilang, wah ini kurang detail nih mas kemarin, kayak customer kita. Kita udah detail, kita tuh udah difoto ya mas ya. Sini mau foto aja sama kita. Ya enggak apa-apa, ya, silaturahmi. Silaturahim. Kita doakan semoga panjang umur, murah rezeki. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Yang dari Banjarnegara ya, Mas ya? Iya. Pak siapa saya enggak lupai. Pokoknya Pak Banjarnegara gitu ya, aja. Gitu aja. Insyaallah kita kalau ke sana, kita juga mau silaturahmi ke sana. Silaturahmi no ngopi, wis. Ngopi. Los ya, Mas ya. Kohwa Tuhar. Kopi panas. Kohwa Tuhanam. Panas banget ya mas. Panas banget wis nih. Belakang. Astagfirullahaladzim. Merketenan motornya mana. Weh. Mas ini bawa sama ponakan saya. Dia punya anak kecil ya. Oh. Asik banget motornya mas. Api ya mas ini. Ini jaketnya kok gini. Mak mobil aku jaketnya ngopo. Oh dan ya mas. Oke. Ori semua ya mas ini. Ori semua. Kotorannya jadi syukting. Weh. Berani kotor tuh baik kok. Lu ini anu bang, masih kenceng bang ya? Kantongnya semuanya kenceng. Ini enggak gleber-gleber. Ini iya. Mata-mata masih bagus semua. Di sini nih Mas. Terus lampunya juga Mas. Nanti aja. Nanti aja bang ya. Sekarang belakang dulu. Oke, siap. Yo. Untuk jok belakang. Iya, ini Mas. Wah. Utuh tuh. Dia dongkrak saya. Mana juga dia kayak cuma saya. Utuh tuh panjang jang. Oh iya mas. Iya. Mas kotor aja. Ini mas utuh banget. Iya ya. Oh ini lembit-lembitannya mas utuh juga. Ini hasil pabrik bang ya? Ya ini. Lipitannya pabrik ini. Masih ori semua juga. Masih ori. Mas, ya. Mas ini pilih banget.
Loh, ini enggak kempes ya? Enggak kempes sama sekali. Gimana, Mas? Apa enggak kita jual saja mobilnya? Enggak usah, Bang. Kita pakai sendiri aja. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Kenapa, Bang? Harus jual. Harus jual. Oke, okay, siap. Tolong ini depan tuh, Mas. Oke, okay, Bang, yuk. Sana kok yuk gimana? Oh, yuk, 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 yuk. Yang depan yuk sana. Ya aku melu awakmu yuk enggak apa-apa toh. Depan masih ori. Jok-joknya untuk semua, pokoknya semua. Dispenya untuk semua. Sekarang kita mau coba kelistrikannya. Pokoknya itu semua. Kalau enggak utuh, kamu ke sini enggak usah dibayar. Enggak usah bayar. Iya enggak, Bang? Foto hasil sepulang. Oke, siap. Ini. Kontrol semua hidup. Ini pemanas masih otomatis, biasanya dikasih tombol sendiri. Ini ini lewat mati sek. Nah, itu itu mesin otomatis. Terus, hidupkan enggak ini? Harus, Bang. Hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim, kamu enggak ngolet. Waduh, pantan kuda liar. Well. Istimewa. Tinggu dewe baik. Hidup, ya Mas. Terus belakang. Ini power steering-nya enteng juga. Enteng, Bang. Tidak berat. Iya, Mas. Iya. Oh. Wah, boleh banget, Mas. Banget. Enak, Bang, yo. Sip, tenan. Mesti lampu-lampu oke semua. Indikatornya itu pastikan lho. Ratingnya ora lemot, flap ngono. Sistem sensor jos. Terus ini apa? Rem. Ini gas. AC-nya, Mas. Untuk ini untuk beku berapa menit, Bang? Bang? Enggak perlu menit, enggak perlu detik. Lah, masuk langsung beku. Audionya. Ini oke, okay, Mas. Iya. Saya matikan aja, udah. Dashboard tuh nggak ketinggal lewer. Terus power hidupnya kita coba dulu, ini. Ya, Mas. Yes. Ini, rumah adang nih, Mas. Power hidupnya rumah adang sih, nggak. Tapi mungkin banter. Udah makan. Itu berarti senangnya munggah tok, rasang midun. Rasang midun. Abang Sprep. Senenge munggah tok. Oke. Okay. Yang belakang. Ayo, Mas. Ya. Dua-duanya. Oke, okay, siap. Aman semua, Bang, ini. Semuanya enggak ada yang perlu perbaikan. Terus kita mau sekarang apa, Mas? Kamu ngabehi, Mas. AC wes, audio wes. Anu dong, apa namanya? Wiper, washer. Oh iya, wiper. Enggak ada wipernya. Wipernya ada, washernya ada. Oh, airnya habis. Airnya habis, insya Allah habis. Siap. Sekarang dari depan, Bang. Kelistrikannya dari depan. Hidup. Ketengah hidup. Yang kiri hidup. Hazard. Normal semua, hidup semua ini. Hidup, lampu dim hidup. Hidup. Normal semua. Bang, nanti kalau yang mau beli, Mas, Mas saya mau warnanya yang warna putih. Bisa. Bisa. Warnai ungu. Labur. Oke, siap. Sekarang. Nah, lu sini kalau mesin itu kalau mesin diesel, ini mesinnya termasuk glepung. Glepung. Heeh. Apa? Glepung itu halus. Halus. Aduh. Ya. Oke, siap, Bang. Cuman kayak gini aja, Mas. Ini, Mas, soalnya masih ngebas. Ada Ya, tapi ber. Tore itu, Bang. Gas, Bang, coba, Bang. Oh iya. Gas dulu, Mas. Gasnya apakah ngolet? Nah, kita tuh semuanya harus kita lihatkan, Mas. Nih. Benar. Mantap jiwa, mantap jiwa. Salam asap hitam. Sing buri salam asap hitam. Lah, kenapa kayak ini? Mesinnya, Bang. Oh iya. Lah, aduh. Gak ono mesin era ingo. Ya, kita lihat ini udah goyang-goyang apa masih stabil. Iya, siap. Lampunya masih cukup apa ya, Mas? Padang, langsung padang. Wes. Ya ini. Rapi pipi. Kayak sapi ya, Mas. Nih. Insyaallah untuk apron aman sekali. Ya. Aman, enggak ada kendala. Di sini masang rapi. Ya, ini Mas, apanya? Ya, ya. Gak ada bekas laka, gak ada bekas nada, bekas sawah urane. Berget pol-polan. Nanti kita bersihkan. Bersihkan. Belum jalan nih, Mas, ya? Iya, siap. Belum jalan. Mas, hampir gak ada kendaraan.
Iya bang. Gitu mas. Untuk diesel bang ya? Diesel. Ya, siap. Untuk mesin ini juga termasuk kemaro. Kemaroro. Masih ini bang. Gak ada sih. Motor semua. Dari motor itu baik. Kalau masalah mesin rapi, kalau masalah kotor, ya gampang. Karena ini kan kondisinya mesin apa kondisinya mobil belum di salon. Kan gitu. Oke bang. Kita coba yuk. Kita coba anu bang, atas ke bawah. Ini pesawat tahu apa rek. Ya mas. Dari tadi kita mereview, tapi kita belum buka harga. Oh iya bang, ada mas. Oh harganya bang. Pertama penasaran, ini mobil lo apa yang mengkongin harganya piro, harganya piro. Murah. Berapa bang? Tukar tambah boleh, tukar kurang boleh, tukar tambah boleh, tukar kurang boleh, orang beli juga boleh. Oh iya bang. Iya bang. Pokoknya semua boleh, nggak ada paksaan, mau minat, monggo. Ya. Kalau nggak minat, ya jangan dibeli. Oke siap, harganya berapa ini bang? Ini harganya murah sekali. Berapa? Murah sekali. Berapa? Murah sekali. 58,5. 58,5 nego, Bang. Negonya sedikit aja. Nego sedikit aja ya. Soalnya mobilnya memang benar-benar bagus. Oh, oke, okay, okay, siap. Negonya sedikit saja. Oke, okay, siap. Itu 58 nego. Nego udah dapat kuda. 58,5 enggak dapat kuda. Dapat kuda yang kondisinya bagus. Bagus. Heeh, soalnya ada banyak kuda yang udah lempoh dan ketel. Oke, siap, Bang. Kudanya masih bagus. Siap pakai, mobilnya oke. Ini kita mau nyoba aja. Nyoba aja, Bang. Kesuwen. Lah iya. Sakit sing delok. Ah, siap. Paketane entek. Oke, siap, Bang. Kuotanya jangan entek rek. Sorry nek suwe yo. Gas kesek wis. Luruskan dulu bannya. Ngiri. Op. Gaskan yuk. Wah, lah wong kuda edan tenan, iki kuda dar. Mana, Mas? Kuda goyang tenan iki. Iki gak nrimo jinak. Nakal terus. Wis stop tenan sokae. Yo. Udah bang, udah cukup bang? Udah cukup ya. Yuk. Udah teruji. Untuk pengereman, tenaga juga masih loncat-loncat. Siap. Kayak kuda lumping. Nah ini, monggo silahkan ini yang minat. Langsung saja mas, DP Bang Sol lah. Oke, siap. Jangan cuma tanya-tanya aja. Saya, gini mas, yang sudah saya jelaskan di YouTube, itu sama seperti mobilnya. Oke, siap. Nggak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangin. Pokoknya ini mobilnya ini, keterangannya juga udah lengkap semua. Iya. Jadi kalau tanya, tanya yang belum saya jelaskan. Oke, siap bang. Anu bang, fatwa hari ini apa bang? Fatwa hari ini apa mas? Apa bang? Ya apa ini? Ya apa? Fatwa ini kita tahu mas. Saya terus sekarang banyak mas, wong do lali sejatinya wong urip. Lali sejatinya urip? Urip ikan apa mas? Oh, gurkon gitu. Ibadah. Gurkon ibadah. Bama kholak ujina wa insa illa liyab. Oh, ini gitu. Saya kira dong ibadah. Weh, 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 weh. Dunia wa inna untuk bila mindari. Kesemulannya berarti bang? Ingatlah kalau kamu manusia. Gitu? Kalau kamu manusia, harus beribadah. Oh gitu bang. Oke, siap. Fatwa dari Bang Anies. Ingatlah kamu manusia, kewajibanmu beribadah di dunia. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.